Okay, hari ni birthday Nabil lah. So biasa birthday kan ada surprise ke apa. Kali kita buat lain sikit. Lepas tu Nabil pun selalu prank orang, kenakan orang kan. So dekat 3 pagi era ni dia kita bawa jauh sikit. Jauh sikit. Yes. Dia tidak dibenarkan balik awal. Yes. So kita akan tutup mata dia. Kita akan bawa dia ke somewhere lah. Yes. Okay. Aku pula rela pula hari ni dikenakan sempena dengan hari jadi aku. Okay, jom. Tadi aku nak tidur, aku tahu kejap lagi aku nak kena ni. Tak, tak. Kalau tidak pun apa je pun. Awal, awal. Awal, awal. Go straight lah. 20 minit go straight lah. Okay. Aduh, 20 minit go straight jauh, Mat. Naik kereta tau. Eh, kita nak pergi Meru ke apa ni? Jauh. Ya, almost dia lah. Tapi dia bawah sikit ni daripada pelabuhan Kelang lah. Mana tahu kami nak bawa hang untuk celebrate atas kapal kargo. Tapi apa pun yang jadi, lepas ni aku appreciate the effort dah guys. Aku appreciate the effort. Kan? Aku tahu kau menyesal lah. Ha? Aku boleh appreciate tu tapi lebih kau dah menyesal. Menyesal lah dia. Mori besar-besar ni. No steady je. Meanwhile. Later. Okay, jom. Okay. Dah dibuka ke? Boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Apa pun aku dengan Azad, to be frank, minta maaf siap-siap awak. Sebagai kawan, hari ni je boleh kena dengan kau. Ya. Okay, kita kawan eh, kita kawan eh. Jangan marah tau, jangan marah. Minta maaf, awal-awal tu, Bil. Jangan marah eh. Motor aku dapat motor, motor. Saya menang motor. Ha? Eh, aku betul-betul tak tahu tau ni. Betul-betul tak nampak, betul-betul tak tahu. Tapi kita minta maaf. Tentu minta maaf je, Ben. Tumpah apa ni, Ben? Tumpah apa ni, Ben? Aku minta semua salah. Aku balik lah. Aku balik lah. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf je aku boleh cakap. Kecoh lah. Okay, bawah. Okay, tunggu, Eh, laut, laut, laut. Okay, ini apa benda? Okay. Pelan, pelan, pelan. Okay. 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 Pelan sikit. Minta maaf, kita minta maaf je. Eh, janganlah. Tak ada, tak ada apa, tak ada apa. Bukan nak bersunat. Tak ada apa, sabar je, sabar je. Boleh buka kan? Boleh buka. Ini kat mana ni? Terima kasih banyak. Ui, tak tersangka lah. Aduh, aku ada orang nak bawa aku pergi mana tadi. Terima kasih banyak. Allah, hai. Tak sangka lah hari ni Allah makbulkanlah doa abang. Abang memang cadang ni. Ya. Kalau kerja nak buat sendiri, tengok dia orang dah buat kan dah. Nak minta satu je, nanti kalau mayang ke, mengaji ke, doa-doa untuk kami. Kami ni orang yang lemah kan. Minta Allah selalu dekatkan diri kami dengan Allah, insyaAllah. Terima kasih banyak Amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak adik, abang betul-betul hargai sangat sebenarnya. Mendoakan adik-adik semua berjaya dunia akhirat, dipermudahkan, diberi kelapangan fikiran, kemakmuran jiwa. Jadi adik-adik yang jadi orang-orang yang dapat bagi manfaat dekat orang, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Tadi kita dah ganggu ucapan Nabi, kita dah ganggu ucapan Nabi Zira pula untuk suami tercinta. Untuk suami tercinta.
cerita, saya tak ada banyak nak ucapkan. Semoga Allah sentiasa memberkati, mengurangkan rezeki, amin, panjangkan umur. Panjang. Payment kat sini. Sama payment. Cerita payment kita. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Luman Faiz. Saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada Abang Nabil kita. Semoga panjang umur, murah rezeki selalu, dipermudahkan sekali urusan. Happy birthday bang. Hari ni berjaya juga kita surprisekan birthday Nabil, walaupun tak seberapa, tapi bagi kita orang, kita rasa kita orang happy sangat-sangat. Saya Azad, Tim Era dan juga daripada Madrasah Anak Yatim ni, nanti kita akan mention nama kat awal ni, kerjasama dengan juga dengan Zira membuat surprise untuk Nabil Ahmad. Kadang-kadang kita rasa kita cukup, sedangkan orang lain banyak kita cukup. So rezeki kita hari ni kita kongsikan dengan dia orang, dan kita harapkan semoga Nabil panjang umur, dimurahkan rezeki, bahagia dunia akhirat, dan always be our the best brother lah. Yes, ini salah satu impian dia juga untuk meraihkan birthday dia bersama-sama anak yatim. So kami sebagai sahabat kawan-kawan dengan Era Team, kita merealisasikan right permintaan dia lah. So Nabil Ahmad, this is for you lah. We love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Haji Nabil Ahmad dan bersama kru lah atas apa sebab sudi dah datang untuk buat majlis sepanjang hari hari raya lah. Moga ditingkatkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Jadi itu saja daripada kami lah. Nak ucapkan dia happy birthday. Ni bagi saya ni adalah satu benda yang sangat mulia daripada beliau sendiri, sebab dia merupakan seorang yang jujur, and niat dia memang nak bagi anak yatim makan pada hari ini, and saya rasa itu sangat mulia lah untuk seorang buat decision untuk celebrate birthday dia di rumah anak yatim, di limpahan kasih dekat Pucung ni. Memang sangat indah. So Nabil, moga murah rezeki, moga segalanya yang diingini dikecapi, dan saya doakan segala yang terbaik untuk Nabil dan keluarga. Alhamdulillah. Saya sebenarnya memang sangat-sangat tak sangka lah. Saya ingat surprise yang biasa lah. Tapi ni luar biasa lah. Terima kasih Pak Azad, Radin, Tim Era, semua yang terlibat. Kan, you know who you are. Ni satu, wahai, best birthday ever lah. Sebab saya memang dah lama sangat ingin nak buat. Kan, so lepas ni saya ada lagi satu misi, nak balik kampung terus jumpa mak saya. Terima kasih dengan mak saya. So kepada yang menonton ni, terima kasih banyak yang mendoakan saya. Semoga Allah memulangkan balik doa-doa baik anda-anda semua. Semoga kita ni selamat dunia akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pagi, Era Music Hit terkini.